Menyelesaikan masalah dengan masalah. Hati-hati, ini akan terjadi jika Anda tidak memahami satu masalah tersebut. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Hati-hati, ini akan terjadi jika Anda tidak memahami satu masalah tersebut. Berbicara masalah dengan masalah, berbicaranya adalah bagaimana kita memahami sebuah masalah. Saya teringat ketika masih menjadi profesional di salah satu perusahaan diecasting. Perusahaan tersebut mempunyai produksi cukup besar untuk memproduksi komponen otomotif. Kami diberikan tugas untuk bisa menjadi bagian di Departemen Diecasting. Dan saat itu Departemen Diecasting memiliki banyak sekali kendala atau masalah. Nah, apa salah satu kendalanya? Yaitu terjadinya blow hole di dalam produk kami. Saat itu yang kami lakukan adalah untuk bisa mengurangi blow hole tersebut, merubah komposisi dari bahan baku. Akibatnya apa? Memang blow hole-nya turun. Tapi yang terjadi adalah masalah berikutnya di proses machining. Di proses machining terjadinya tools yang banyak sekali yang patah. Ternyata perubahan komposisi kami dapat merubah struktur dari komponen tersebut sehingga sulit untuk dilakukan machining. Apa yang diambil dari cerita tadi? Kita harus memahami dulu konsep atau proses secara keseluruhan. Ketika kita memahami proses secara keseluruhan, kita tidak bisa egois dengan departemen kita. Kita harus memikirkan customer setelah proses kita. Ingat, ada internal customer, ada external customer. Dan proses setelah kita adalah internal customer. Nah, ini akan terjadi ketika kita hanya memikirkan departemen kita dan tidak mengetahui dan memahami proses secara keseluruhan. Yang terjadi adalah menyelesaikan masalah dengan masalah. Pertanyaannya, apakah hal ini terjadi di perusahaan Anda? Yuk, pahami proses secara keseluruhan, lihat masalahnya di mana, perbaiki, dan pastikan, lakukan evaluasi secara terus-menerus. Sekian terima kasih dari saya, dan ingat, jangan pernah berhenti untuk terus melakukan perbaikan. Dan ingat, berikan hasil yang maksimal. Sekian terima kasih dari saya, Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy.